Ini mana penonton satunya nih kok hilang? Lagi sibuk, lagi beli bas lagi mas. Lagi kurusin bas baru. Telat. Delay. Selamat malam, kembali lagi di bas. Kesekian dari sekian bas malam ini. Ada sponsor. Ada sponsor lagi. Saya sudah habis 2 gelas. Dan ini adalah kembali ke sebuah bass yang menurut saya homie sekali, Music Man Stingray. Tepuk tangannya. Keren banget mas. Tapi yang baru ini adalah Stingray generasi baru ya. Sudah ada 2 pickupnya dan ada switchnya sekarang, sama kayak saudaranya yang Sterling itu ya. Sejarahnya adalah, jadi sekitar tahun, kembali lagi tahun 2000-an itu saya melihat majalah di Bass Player awal-awal 2000 itu. Dulu itu pertama kalinya Music Man menawarkan, jadi dia mengeluarkan bass yang 2 pickup ini dan dia menawarkan bahwa bagi Anda yang punya bass Music Man yang mau menambah pickup itu hanya dikenakan biaya $100. Oh ya? Tapi harus dikirim ke sana. Gitu. Jadi 500 dolar. Jadi kalau dari Indonesia ngirimnya aja berapa? Nggak tahu. Ngirimnya rugi lah ya, yang mending beli baru. Ya. Jadi kalau dulu itu jadi polisinya bagi orang-orang yang di Amerika, mereka bisa mengirim Music Man klasiknya yang cuma 1 pickup ke mereka dan mereka akan menambahkan 1 pickup lagi dengan biaya $100. Jadi itu. Dan jadinya ada 2 pickup. Ada apa dengan 2 pickup? Pilihannya lebih banyak. Ya, tonal itunya ya, differences-nya ya. Apa itu tonal differences? Nah, iya, munine luwe akeh. Biar makin pusing mainnya. Makin pusing mainnya. Oke. Standar ada bass middle treble volume dan sekarang ada fitur switch. Apakah ini? Jadi switch ini adalah di pickup di switch yang pertama ini paling belakang. Yang bunyi hanya pickup belakang, klasik. Oke, nah ada juga yang posisi kedua, itu yang bunyi ternyata cuma pickup belakang yang luar dan pickup depan yang luar juga sebelah kiri. Jadi hanya satu garis ini dan satu garis ini. Gimana bunyinya? Kita coba. Lumayan ya? Jazz bass ya, Pak? Jazz bass kayaknya. Kayak-kayaknya ya. Terlalu jazz bass karena humbucker ya. Karena humbucker. Dan ada juga tengah. Nah, kalau tengah ini adalah dua-duanya nyala. Jadi full double humbucker. Bunyinya jadi lebih empuk ya. Lebih low ya, oke. Terus ada yang posisi keberapa nih? 1, 2, 3, 4. Keempat itu yang diambil adalah sisi bagian dalam semua. Jadi yang tengah ini bunyinya bunyinya kok rada nggak beda ya sama yang ini? Beda pak? Beda ya? Oh ya beda. Bapak kan nggak pakai ear. Nggak pakai ear ya, benar. Saya cuma memonitor dari ampli super compact ini. Terus yang terakhir adalah posisi kelima, yaitu full humbucker di posisi ini. Bunyinya Precision wannabe ya? Betul. Terus apa lagi ya? Habis pak. Habis ya?
Ya sudah kalau gitu. Oke. Kalau enggak. Kita coba dengan bass. Bapak sukanya yang mana dari 5 itu, Pak? Sekarang ada suaranya dari 5, Pak. Saya tetap sih klasik, Pak. Klasik. Terus ngapain beli yang ada pickup ada 2? Kan bukan punya saya, Pak. Oh, gitu ya. Oke. Okay. Alasannya? Karena yang satu udah punya. Oh iya. Itu beda-beda. Yang waktu itu ya, Pak. Yang waktu itu, yang waktu itu. Bapak seneng mid-nya dihapus kan? Dihapus. Dihapus. Dihabisin kan? Diskop. Jadi kita coba dengan posisi klasik. Pickup belakang doang, posisi pertama, tapi mid-nya dihabisin. Sebentar, pokong saya. Aduh. Oke. Umur kepala 5 memang susah. Oke, mau coba apa nih, Pak? Slap apa finger? Sesuka Bapak. Slap, Pak. Ini yang generasi baru. Oh ya, saya juga lupa memberikan informasi bahwa jadi ada perbedaan bahan. Bahan apa? Bahan kayu juga. Polpisnya. Oh, polpisnya. Jadi pickup dulu itu pernah pakai saya ngeblank Alnico. Alnico dan ceramik. Alnico dan ceramik. Dan sekarang tahu dia pakai apa? Generasi pakai baru. Besi kuda, besi apa? Yang tadi kita bahas vibrani. Bukan dong. Bukan ya. Bukan. Wolverine itu tamengnya Kapten Amerika sama iya. Cakarnya Wolverine, bukan. Ini pakai neodium. 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 Saya obat ini demam ya, Pak. Iya. Neosep itu, Pak. Bedanya apa? Jadi karakternya katanya lebih open. Tapi memang kalau seingat saya punya saya dulu dan dengan pickup, maksudnya dengan konfigurasi pickup klasik, bass treble bus, mid-nya di cut, nggak sekencang ini sih. Ini kan bright-nya intense sekali. Emang body sama neck-nya sama, Pak? Sama, tetep. Emang bodinya apa ini? Bodinya ini ash. Oh, kalau yang ini, kelihatan nih dari apanya? Dari coraknya ini. Kan biasanya basswood atau... Oh enggak, kalau basswood itu yang itu, Pak. Bungu. Oh yang bungu. Bungu. Ini rosewood. Yang ini... S ketemu rosewood. Jadi S ketemu rosewood dan maple. Oh, klasik. Ya. Gitu. Gimana mau nggak cor apa mau nyoba lagi? Nggak apa-apa. Saya ngantuk jadi mesti ngocek. Coba, ini tadi yang sisi luar ya. Ini tapi mid-nya habis semua ya, Pak ya? Iya. Oke. Kita coba aja semua sekalian. Coba semua. Ini yang tengah. Dua-duanya ya ini ya. Oke, posisi yang dalam, sisi dalam. Hanya satu garis ini. Oke. Ada lah. Unik ya? Iya. Terus yang paling terakhir posisi pickup yang depan. Kita mulai ngantuk. Kenyangan. Oke, terus semua sudah coba dinormalkan cara. Dinormalkan ini maksudnya di bus semua. Ya. Oke. Meledak dah. Untung pakai itu ya, Pak. Untung pakai kompresor. Mau fingering aja apa? Slap penanggung, Pak. Oh, slap. Sama aja, Pak. Sama ya, aja. Ada. Full semua, pecah dasmu. Oke. Klasik, ya. Oke. Sisi luar, ya. Sisi luar. Oke, dua
keduanya. Dua-duanya sisi dalam. Mau sekalian fingering cepat aja. Sisi luar. Dua-duanya sisi dalam. Pick up depan. Itulah kira-kira suaranya, ini dengan full semua ya. Jadi bingung ya Pak, soalnya banyak banget. Soalnya banyak, tapi buat orang-orang tertentu mereka suka itu ya. Lebih ke all genre ya. Ke all genre, tapi kalau buat kita sih, gue sih klasik ya. Yang klasik ya Pak. Ya. Saya sih lebih seneng klasik, cuma buat all genre, fine. Maksudnya kita semua membutuhkan banyak opsi sekarang. Then again, ya itulah. Tapi memang Stingray yang Rosewood tuh enak ya Pak? Iya, saya setuju. Enak, beda ya? Emang emang beda. Banding yang Maple ya, selera sih. Selera, selera, selera. Jadi, sementara hari ini... Gak ada minusnya nih Pak? Buat saya sih Stingray di hati ya Pak. Waduh, ya. Waduh, jadi waduh. Susah gitu ya. Pakai hati nih berarti. Pakai hati, jadi ya. Well, semua ada pasti ada plus minusnya. Kehidupan itu tidak sempurna. Aduh, aduh. Ya. Oke, kita akhiri dulu. Terima kasih. Nanti kita akan ketemu di bus review yang berikutnya. Tepuk tangannya, Pak, yang telat terus datangnya nih. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Baru mulai ya? Baru mulai, Pak. Baru mulai. Baru mulai mau tidur, Pak. Saya coba, bye-bye. Aduh, udah dari tadi, Pak.